Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekarang kita belajar gerak langkah dalam pencak silat berdasarkan arah dan pola langkah. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan. Arah digunakan saat melakukan pembelaan maupun serangan. Pada pencak silat, arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Pola gerak langkah dalam pencak silat. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lain. Bentuk pola gerak langkah berdasarkan pola langkah. 1. Pola langkah lurus. 2. Pola langkah zigzag. 3. Pola langkah segitiga. 4. Pola langkah huruf U atau ladam. 5. Pola langkah segi 4. 6. Pola langkah S. Tujuan, setelah melihat video, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Sebelum melakukan kegiatan, kamu berdoa terlebih dahulu memohon kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran belajar. Selanjutnya, lakukan pula pemanasan agar suhu tubuh meningkat dan tubuh siap melakukan kegiatan. Dan sesudah melakukan inti pelajaran, jangan lupa lakukan pendinginan agar suhu badan menjadi normal seperti semula. Mari kita praktekkan. Arah gerak dimulai dari titik pusat. Langkah pertama dimulai dari arah belakang, kemudian bergerak sesuai arah jarum jam. Ku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.